Bali Menengah Waras 5 sedulur peduli mengenai kebersihan fasilitas umumnya dai mongso rendeng kan pentingnya penggunaan masker. Komunitas Sahabat Lestari nyosialisasi no pentingnya resik-resik lingkungan karung resik Balai Jagong Kudus lan bagai no ewanan masker. Puluhan kader Partai Nasdem sing terdiri soko Sahabat Lestari Murdiat, Garni Talan Garda Pemuda Nasdem, ngelakono aksi peduli lingkungan karo cara nyosialisasi no keresian lingkungan lan nerapno prokes ning Balai Jagong Kudus. Soko aksi iku puluhan kader Nasdem nyosialisasi no pentinge buang sampah ning panggone lan jogo keresian lingkungan. Soko aksi iku peserta aksi nyisir lokasi Balai Jagong Wergu Kudus karo perlengkapan resik-resik seperlune. Ora mung iku titik-titik sing akeh sampah lan dimungkino dadi sarang nyamuk disapu resik karo relawan Sahabat Lestari Murdiat. Bendahara DPD Partai Nasdem Kabupaten Kudus dilasno, aksi Sahabat Lestari Peduli Lingkungan yaiku dadi bagian soko 10 tahun ning dalan restorasi sekaligus sarana kanggo nyosialisasina urip resik lan sehat utamane mlebu mongso rendeng. Sentuhan saya dilakukan karo Nasdem Peduli Lingkungan diharapno masyarakat iso tergerak supaya peduli karo lingkungan sekitar. Berikan sentuhan langsung ke masyarakat, mengingatkan pentingnya sebuah kesehatan lingkungan. Ini sangat penting karena apa? Ini musim hujan, menjelang musim hujan, banyak lingkungan yang harus kita bersihkan, termasuk kaitannya dengan sosialisasi. Sehingga masyarakat kita ingatkan terus, jangan buang sembarang tempat, termasuk bagaimana tempat-tempat yang kumuh, yang kotor, itu bisa kita bersihkan, sehingga tidak menjadi sarang nyamuk yang juga akan berakibat pada sebuah penyakit. Juga tak kalah pentingnya tetap jaga prokes karena kondisi Kudus juga masih dalam kondisi level 3. Menariknya, soko aksi pembagian ewonan masker uga disambut karo tukang parkir ning Balai Jagong, sing wis biasa ngilingno pentinge gunakno masker ning panggon umum. Masker, buat apa, Pak? Untuk itu jaga-jaga corona. Ini kok minta banyak buat apa ini, Pak? Ini untuk anak-anak parkir. Oh, gitu. Banyak ya. Yang nggak pakai masker, Pak? Ada yang nggak pakai masker. Nanti kalau di warung kan ada yang minta masker. Saya nanu ya sedia masker. Pak, memang sering kalau ada teman-teman yang nggak pakai masker di... Ditegur, Pak. Jenengan tegur, Pak, ya? Masalahnya kan ini masih pandemi. Jadi jaga kesehatan lah. Karo slogan Nasdem Peduli Lingkungan iki diharapno iso nyentuh partai sing liyane kanggo nglakono kasih sing serupa kanggo kesehatan lan keresian lingkungan dhewe-dhewe. Mas Rukin, Simpang 5 TV.